Pertandingan hari kedua putaran perempat final atau delapan besar turnamen sepak bola Bupati Cup 2016 di Stadion Baning Sintang pada hari Sabtu siang mempertemukan tim kesebelasan Kecamatan Ambalau menggunakan kostum merah berhadapan dengan tim kesebelasan Kecamatan Sepauk menggunakan kostum hijau. Pertandingan yang dipimpin wasit saudara Sarno ini pada babak pertama kedua kesebelasan bermain alot dan hati-hati dengan cara lebih banyak pada penguasaan bola. Memasuki menit-menit terakhir babak pertama, salah satu pemain kesebelasan Kecamatan Ambalau berhasil mencetak gol ke gawang Kecamatan Sepauk. Skor 1-0 untuk kemenangan Ambalau bertahan hingga babak pertama berakhir. Merasa tertinggal 1-0 memasuki babak kedua, kesebelasan Sepauk merubah strategi dengan lebih banyak melakukan serangan dikarenakan rapatnya pertahanan kesebelasan Ambalau sampai babak kedua, berakhir skor tetap 1-0 dan Ambalau lolos pada putaran semifinal melawan Kecamatan Serawai. Pada turnamen Bupati Cup 2016 ini, hampir seluruh anggota DPRD Kabupaten Sintang terlibat langsung sebagai manajer tim pada setiap kecamatan daerah pemilihan anggota DPRD tersebut. Salah satunya Bapak Sandan yang mewakili daerah pemilihan Kecamatan Serawai Ambalau, mengatakan permainan anak-anak Kecamatan Ambalau cukup bagus dengan dapat mengontrol emosi, fisik, dan cara bermain. Bapak Sandan juga berharap pada pertemuan dengan Serawai di semifinal nanti dapat bermain dengan lebih baik lagi. Kesebelasan manapun yang lolos putaran final antara Kecamatan Serawai melawan Ambalau tidak masalah, tetap menampilkan yang terbaik. Tadi cukup bagus lah, anak-anak kan masih mampu emosi, kerjasama masih bagus. Harapan kita ke depan seperti inilah, apalagi nanti ketemunya sama Kecamatan Serawai, ya sama-sama lah kan, sama ini kita harapkan yang terbaik lah untuk kedua sebelasan ini, karena sama-sama dari Serawai, ya siapapun menang sama aja kan. Jadi persiapan untuk ini, kalau masalah persiapan kebetulan saya ini kan Serawai juga sama kan, Ambalau juga sama, dan tidak ada pilihan. Saya serahkan sama pelatih, sama ofisialnya lah itu. Saya kalau sama Serawai, sama Ambalau sama aja. Nah, saya harapan saya dua-dua ini kalau bisa sama-sama maju di final, cuman ya karena skemanya lo ketemu di semifinal ini ya, berarti salah satulah nanti yang maju. Dimanapun Serawai maju, sama juga Ambalau maju juga sama.
Pada pertandingan kedua kick-off pukul 13.00 mempertemukan kesebelasan Kecamatan Kayan Hilir menggunakan kostum merah putih berhadapan dengan kesebelasan Kecamatan Kelam Permai kostum biru-biru. Pertandingan yang dipimpin Wasit Abdullah ini berakhir dengan kemenangan kesebelasan Kecamatan Kelam Permai. Putaran semifinal yang akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Desember mempertemukan Kecamatan Kelam Permai berhadapan dengan Kecamatan Sintang. Tim Liputan Sintang TV melaporkan. Romeo! Oh, yeah.